Halo guys, halo semuanya, what's up? Welcome back to my channel Yogi Pratama, the once and only ya guys, cuy. Oke coy, kali ini gue bermain Last Day on Earth versi free to play. Dan memang lagi masa-masa Imlek ya. Dan untuk free to play ya, gue akan lanjutkan di misi Imlek ini karena masih ada 9 hari ya guys ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Dan ini merupakan event yang sangat spesial ya, dimana free to play berkesempatan buat mengikuti event Imlek ini ya guys, atau event Lunar Year ini. Oke, dimana yang tidak perlu top up, tapi kalian cukup farming setiap hari karena setiap hari reset dan mengikuti arahan misi dari leader atau dari tetua itu ya. Oke, nah untuk bisa mendapatkan skin sampai level 14, kalian harus melawan Nian sampai level 14 ya guys ya. Jadi kalian bisa sih, tapi ya tergantung dari senjata kalian. Jika senjata kalian memadai sih, bisa sih kayaknya ya mendapatkan itu ya. Oke, langsung saja kita ke sini. Dan rewardnya juga lumayan, ada blueprint, ada skin apa sih namanya, ada skin buat free to play itu, ada skin karakter ya, outfit ya. Jadi lumayan sih menurut gue ya guys ya. Oke, kita langsung ke sini karena pertama kali gue main ini lagi free to play, dan kemarin gue banyak tepus di akun satunya. Jadi kita akan lanjutkan upload ini, dan gue akan lanjutkan lagi mengupload free to play, tenang saja ya guys ya. Oke, maaf, mohon maaf gue agak telat ya buat kalian yang sudah menunggu konten free to play. Oke, nah di sini kita akan bertemu seperti biasa tentara yang kayak di konten gue di akun satunya gitu kan ya, karena gue baru pertama main untuk event ini. Jadi memang ada sedikit skin atau skin dimana apalah gitu ya, bahasa Inggrisnya gue lupa, gak bisa bahasa Inggris ya, pokoknya adalah sedikit cerita lah gitu. Bisa jadi ngeroyok Nian gitu kan, kalau dibantu tentara itu tentara, pokoknya dibantu sama anak bodi itu ya. Oke, nah di sini kita sudah selesai, dan jadi habis ini kita akan ketemu sama tetua. Oke, jadi mereka melanjutkan perburuan Nian, dan kita akan melanjutkan bertemu dengan tetua dan menjalankan misi-misi yang diminta. Oke, misi-misinya itu bisa ngasih makan ikan, bisa ngasih makan kuda pakai wortel ya, pokoknya macam-macam lah ya guys ya. Oke guys, di sini sudah selesai dan mereka akan berburu Nian, tapi kita tidak perlu ikut berburu karena kita bisa menghidangkan hidangan dan Niannya akan datang seperti itu ya. Oke, di sini kita ketemu elder dan kita ambil semuanya ya guys ya, seperti itu. Oke, nah di sini kita disuruh menanam padi, tanam padi. Oke lah ya, tapi harus tumbuh ya nasinya ya, tapi ya udahlah ya. Nah di sini gua akan juga mencoba melawan Jansi ya, tapi sama si cewek itu kayaknya bakal kalah sih karena kita tidak mempunyai senjata ya. Kalaupun ada, gue bawa M16 tapi gak kurang ya sebenarnya. Oke, di sini jika kalian ingin beli, kalian bisa beli ini ya, ada skinnya, skin motor. Yang ini skin motor sebenarnya sudah ada di season Lunar Year sebelumnya. Jadi tahun Cina kemarin ya kalau nggak salah itu, skinnya skin motor itu ya guys ya. Jadi sekarang outfit jadi jatuhnya ya guys, seperti itu guys. Oke, langsung saya kita mulai, dan emang agak berat sih ya, tapi gua akan ngasih tips ke kalian nanti ya. Tapi ini mungkin sih gua akan kalah gitu ya. Jadi makin banyak ya makin susah coy ya, karena kita mencari Jensi yang datang itu nggak hanya Jensi gitu lah, ada si ini, ada si siapa tuh, ada si transaksinya lah ya, pokoknya jadi makin berat. Dan sarannya aku lagi ditolong sama si cewek ini ya, tukang tolong zombie sebenarnya gitu kan ya. Nah, gak bisa kalian lihat ya, harusnya gue udah dapat beberapa, tapi tolong aja emang pintar ya, seperti itu. Sebenarnya ada cara sebenarnya ya, kalian bisa main granat sebenarnya gitu ya, untuk menghadapi zombie web ini sebenarnya bisa sih. Tapi kalau kalian di luar arena itu, kalau kalian di zombie pun gak ngerti, gak dihitung ya, tau gue ya, kalau gak salah. Berapa kali gue hampir mati di sini, dan mungkin armor gue akan hancur sih ya, karena ini kan dihitung waktu juga ya, kalau nggak salah itu ada waktunya. Jadi apa gitu coy ya, kalau nggak salah itu ada waktunya apa gimana, kalau nggak salah jika dia sudah mencapai 10 kill si cewek ini menang sih kayaknya sih ya. Ya bisa kalian lihat ya, gue hampir tewas di sini, dan ya kita kalah mekanik, tapi nggak apa-apa lah, nanti gue akan kasih tipsnya lagi ke kalian ya.
Ya bisa sih sebenarnya pakai granat ya guys ya. Sebenarnya pakai granat bisa. Dan ya ini makanan Nian. Kalian lihat ya. Nian nanti kita akan lawan nanti di next upload, oke. Okay? Nah, di sini gua akan ke apa? Ke tempat event baru ya tentu saja, dan event barunya itu tempatnya tuh apa ya? Lumayan besar sih, coy. Tapi sama kayak di tahun-tahun sebelumnya, seperti yang gua bilang di uploadan sebelumnya itu hampir sama dan tidak ada bedanya sama sekali. Jadi kalian bisa apa melawan atau melewati event ini ya. Oke, kita akan langsung skip saja kalau. Oke guys, akhirnya kita sudah ke tempat eventnya, yang mana eventnya ini memang seperti ini ya guys ya. Nah, buat kalian yang belum pernah ke sini ya, inilah dia eventnya. Dan mungkin sih sudah pernah kayaknya. Ya, tahun lalu juga sama seperti ini. Dan ini misinya itu kita akan menyalakan Empire atau apapun. Sama kita akan bikin obor untuk membakar lalang ya, ilalang itu. Sama ngebunuh zombie, cuman isinya agak mudah sih kalau ini. Biasanya sih ada yang menyalakan kembang api sih. Oke, kita akan naik dulu ini. Dan ngebunuh zombie itu sebanyak 10 ya, 10 zombie kita akan bunuh ya. Oke, di sini gua akan skip biar nggak lama ya, kalian jangan nontonnya ya. Oke guys, gua akhirnya sudah mendapatkan obor, dan ini memang harus dibakar ya ini. Nah, misinya seperti ini, kita bakar-bakar dan akhirnya komplit, dan tinggal misi menyalakan campfire ataupun apa namanya itu, kalau nggak salah tuh bonfire apa ya, ya itulah ya, pokoknya api unggun lah ya, seperti itu ya guys ya. Tinggal satu lagi sebenarnya gampang, dan itu ada di sini, dan akhirnya bakal selesai sih sebenarnya seperti ini coy. Kita turun di sini dan oke, zombie kita lawan dan selesai. Oke, dua misi langsung selesai, dan kita akan ambil peti dulu di sini ya guys ya. Oke, di sini gua nggak pengendap-endap cuy, jalan dulu masih jauh. Nah, kalau gini kan bisa. Oke, ini kita tebas dan selesai. Oke guys, kita ambil dulu dan kita akan buka apa keberuntungan kali ini yang kita akan dapat. Oke, di fan bus ya. Oke, kayaknya ada kotak sih, mungkin dapat kotak kayaknya sih menurutku ya. Oke guys. Oke, dan kita akan langsung keluar, dan kita akan bertemu kita akan minta rewardnya ya. Kita gak usah lawan zombie, langsung aja lah. Oke, kita langsung saja ketemu si siapa tuh, si tentara ini, sudah kita bantu dia. Oke, dan ya ini rewardnya random ya, bisa dapat apa gitu, tapi di sini gue dapat makanan wortel ya. Ya udahlah ya, carrot stick namanya. Oke, oke guys, kita langsung keluar, dan seperti itulah ya, event-event yang free to play bisa jalankan. Tapi ingat, ini bisa dijalankan jika kalian intens setiap hari main gitu guys ya. Tapi dengan syarat mendapatkannya itu harus banyak menang juga sih menurutku. Apalagi yang lawan si cewek tomboy itu, yang lawan si merobotkan zombie gitu. Oke, gua rasa cukup sampai sini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nanti kita akan upload lagi video free to play selanjutnya. Masih banyak yang harus gua upload dan bikin short juga ya guys. Sampai jumpa. Bye-bye semuanya.